بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وألا منافعا في ألم في دار عَمِينٍ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلا لكم سَيْدُ البحر وطعامه متاعا لكم ولسيارتي وأرم عليكم سَيْدُ البر ما دمتم عورما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون ما تبدونا وما تَكْتُمُونَا قل لا يستوي الخميس والطيب ولو أعجبك كسرة الخميس فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Uhilla telah dihalalkan lakum bagi kamu ayuhan nasu wahai manusia halalan semata-mata halal kuntum yang kamu ya, sedang berada di halal ya, kamu telah ada di halal kamu lagi ada di halal au atau kamu lagi dalam keadaan ihram jadi kalau halal di sini maksudnya enggak dalam keadaan ihram. Ya. Jadi dialalkan bagi kamu wahai manusia baik keadaan kamu lagi bukan ihram maupun lagi ihram. Baik keadaan kamu lagi bukan haji ya. Bukan haji, bukan umrah, bukan umrah ataupun lagi haji atau lagi umrah. Ya dihalalkan apa Saidul Bakri akan memburu ya buruan ya, memburu binatang laut jadi kalau binatang laut nggak apa-apa antakuluhu bahwa kamu makan akan dia dia itu adalah hewan wahwa mala yang isu sesuatu yang tidak hidup ia illa kecuali pi padanya pada laut kasamaki seperti ikan Ya. Kalau dia hidupnya di laut aja, enggak kemana-mana. Di darat mati. Ya. Itu halal. Itu halal. Ya, sekalipun rupanya rupa bukan ikan. Halal. Rupa anjing sekalipun. Ya. Kalau dia hidupnya hanya di laut aja, di air aja, halal. Michael dalam mazhab sapi begitu. Rupanya sekalipun rupa anjing. Nah, kalau dia hidupnya hanya di air aja itu halal. ke desa apapun, ya. Nah, kita kalau makan ikan kegedean kayaknya gimana ya? <laughs> Bikhilafi dengan lain halnya ma sesuatu yang isu yang dia hidup ihi pada laut wa bari dan di daratan kasaratani seperti kepiting. Nah, dia hidup di dua tempat di laut dan di darat. Maka kalau yang seperti ini haram untuk dikonsumsi. Ya. Yeah. jangan kita cari yang bolehin memang ada yang bolehin ya kalau kita ada pendapat ulama dua pendapat satu halal satu haram kita pilih yang haram ya itu ujian kita aja kira-kira masih banyak gak yang enak yang halal ada banyak gak Hah? ikan laut masih enak masih banyak banget apa gak Iya, kenapa hmm. yang diperselisihkan oleh para ulama itu diburu itu dimakan masih banyak ikan-ikan yang bisa dimakan yang enak lebih enak dari itu yang biasanya begitu kalau ujian ya biasanya tuh kalau yang dilarang bikin semangat gitu ya bikin gemes bikin penasaran yang ini jangan kan begitu Nabi Adam begitu. semua kamu makan kecuali ini jangan ya, coba kalau nggak dibilangin mungkin nggak enggah kali karena dibilangin penasaran jadinya apaan sih ya mengkadang sesuatu yang cakep dibilangin iya nggak cakep dibilangin ya ada kalanya iya cakep dibilangin ada kalanya Ya cakep enggak dibilangin Cakepnya Jadi saraton Ya Walau ada yang bolehin Kita pilih yang kagak bolehin Apa aja begitu Pilih yang kagak bolehin Aman deh wa ta'amu dan makannya mayakzibuhu maitan. Ya. Jadi dan makanannya jadi binatang laut yang ya terdampar dalam keadaan mati ini ta'amuhu mayakzib maitan. Ma Sesuatu yang ia lemparkan dia dalam keadaan mati, terdamparlah bahasa kita. Jadi ikannya mati tuh di situ, mataan tamtian, ya sebagai makanan lezat, ya sebagai makanan lezat tamtian, lakum bagi kamu, ta'kulunahu kamu makan akan dia, ya, waris saya roti, dan ya bagi sayyara al musafirin orang-orang yang musafir minkum diantara antara kamu Yat, ya 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 tama ya yata yang mereka itu ya menjadikan bekal dia wa hurri alaikum dan diharamkan atas kamu sayyidul barri. diharamkan atas kamu sayyidul barri. binatang buruan daratan wahwa dan itu malah yang isu sesuatu yang ma ya isu sesuatu yang hidup hi padanya pada daratan minal washi daripada binatang liar al makul yang dimakan antasi dohu bahwa kamu buru akan dia madun rumah semasa kamu Ya. Yeah. Dalam keadaan ihram. Walau sadahu halalun maka jikalau oh, orang yang dalam kondisi halal memburu dia artinya enggak dalam keadaan ihram. Ya, yeah. falil muhrimi akluhu. Kama bayanat sunnatu. Ya, yeah. Maka bagi orang yang ihram boleh makannya sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah. Orang yang kagak ihram ya, alamkan hal berarti dia. Dia memburu binatang buruan. Lalu dagingnya dikasih orang yang lagi ihram itu boleh. Yang bunuh soalnya bukan dia orang orang yang dalam kondisi enggak ihram. Wattaqullazi wattaqullahu allazi itu Takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah yang kepada Allah lah akan dikampuk dikumpulkan kamu. Ja'alallahu al-Ka'bah al-Baitul Allah Ta'ala jadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram al yang dihormatkan qiyaman linasi berdiri bagi manusia ya yang didirikan untuk manusia yang berdiri untuk manusia yakum bihi amru amru dini bil aji yang berdiri dengannya perintah ya agama mereka bil aji dengan haji kepadanya wa dunya'um dan dunia perkara dunia mereka wa dunya'um bi amni dakhilihi dengan aman orang yang masuk ke dalamnya Jadi kalau ke sana aman deh. Ya. Bi amni dakhilihi wa adami taru di lahu dan tidak ada yang ya merintangi baginya. Wahabi habis sama roti kulisai nilai ya dan ditarik buah-buah hasil-hasil maksudnya setiap sesuatu yang datang kepadanya. Wafikir wa fikir pada satu qira'at kiaman bacanya kiaman bila ali bila alifin tanpa alif kiaman masdaru koma ya itu masdar koma masdar koma goiri mualin yang tidak berilat yang tidak diilatkan syahrul aroma dan bulan yang haram bulan yang dihormatkan bima'nal ashuril hurumi dengan makna bulan-bulan yang dihormatkan ya yeah. yeah. Zulqa'dah itu bulan Zulqa'dah wa Zulhijjah bulan Zulhijjah Zulqa'dah Zulhijjah yeah. ya mm -hmm. Wal Muharram Muharram dan bulan Rajab mm -hmm. Qiyaman lahum ya yeah bi amnihim min kita li fiha. Kiaman lahum, ya. Untuk berdiri bagi mereka, maksudnya kemaslahatan bagi mereka dengan aman mereka dari perang padanya. Wal, wal hadiah dan binatang hadiah, binatang kurban. Wal idah, dan binatang kurban yang dikalungkan. Qiyaman lahum bi amni min dilahu. <coughs> Ya, untuk kiaman lahum untuk kemaslahatan lahum bagi untuk mereka bi amni dengan aman yang punya keduanya minata'ur dilahu ya dari rintangan baginya artinya ketika itu binatang qolaid binatang kurban ya hadiah untuk Baitul Haram itu dijaga banget begitu apa aja binatang kurban apa aja apalagi yang punya ya Zalika ja'al mazkur demikian itu menjadikan yang tersebut kita alam supaya kamu tahu an Allah bahwasanya Allah ya Allah memafis sama wati wa mafil abi mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi wa an Allah mikul syain alimun dan bahwasanya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui fa ina ja'alahu zalika maka sesungguhnya menjadikan Allah akan demikian itu lijal biso masali untuk menarik kemaslahatan lakum untuk kamu wadaf ilmu menolak kesusahan ankum dari kamu qabla iya. sebelum terjatuh terjadinya iya sebelum terjadinya itu bisa tertolak jika sudah terjadinya tapi daripada kagak yang nggak apa-apa dah. Kayak kita sedekah lidah il bala untuk menolak bala. Ya, jangan udah ngapa-ngapa baru pengen sedekah. Ya bagus itu bagus, memang harus begitu. Tapi yang bagusnya lagi masih sehat sedekah, masih banyak duit sedekah gitu. Ya. Ya, sakit ya. Pantes banget, sedekahin semua. Cuma jangan tunggu sakit gitu. Apalagi mati. Hmm. Jadi jangan pelit. Coba kita pikirin, kita kira-kira sedekah kita paling banyak nominalnya berapa duit? minimalnya berapa duit kira-kira? Ya. kemudian yang biasa kita sedekah berapa duit? kalau lima ribu yang biasa kita sedekah? ya. ya. Dalilun itu dalil ala ilmihi atas mengetahuinya bima uwa fil ujudi wa ma uwa kainun. Dengan sesuatu yang itu pada adanya dan apa yang akan ada. apa yang di itu ada. Iqlamu ketahui olehmu anullah bahwasanya Allah syadidul iqab. Sangat keras siksaannya. Li'adai bagi musuh-musuhnya. Wa anallahu ghafurun dan bahwasanya Allah Maha Pengampun di aulia bagi wali-walinya. Rahimun Maha Penyayang bihim kepada mereka. Ma ala rasuli illal balag al iblagu lakum. Tidak ada atas rasul itu kecuali hanya kewajibannya menyampaikan saja kepada kamu. Wallahu ya'lamu ma Dan Allah Taala mengetahui apa yang kamu tampakkan, tuzhiruna. Kamu tampakkan minal amali daripada amal-amal itu. Wa ma taktumuna dan kamu tidak bisa, bisa menyembunyikan. puna kamu sembunyikan minum darinya fa yajzikum bihi maka nanti Allah akan balas kamu. Kita sembunyikan ke apa pun bakal ketahuan lambat laun. Ya. Ditutupi siapapun bau bangke nanti bakal Ketahuan. Makanya kita biar terus, terang, hmm. terus terang, um, orang tua sama um, guru, terserah. Hmm. Iya, kita datang sama um, guru, yeah. kita punya penyakit, penyakitnya apa umpama, maksiat, susah banget, jaganya, hmm. minta bimbingan sama um, guru supaya bisa dijauhin maksiat. Bing-bing. Hmm. Tuhfuna min upaya bi yang kamu sembunyikan dengannya maka Allah akan balas kamu walaupun disembunyikan. kau katakanlah yeah. la yastawil khabisu tidak sama yang keji al haram yang haram wa yang wangi al halal yang al halalu yang halal. Enggak sama. Walau ajabaka ai ya. Satru Kansulatul Khabis, yeah. ayat sarroka, Ay sarroka khamis kan Katakanlah tidaklah sama yang keji, yang haram dan yang baik, yang halal. Ya, yeah. sekalipun yang banyak, yang sekalipun yang keji yang banyak itu membuat takjub engkau. Yeah. Jadi ada rupanya yang banyak. takjub kita keji tapi dia tapi keji jadi belum tentu yang banyak itu cakap belum tentu fatakullah maka takutlah kamu kepada Allah ay utruk tinggalkan oleh makan dia ya ulil abba albab wahai orang-orang yang mempunyai akal La'alakum ta'khirun Bila'una kamu mau berpikir Takuzuna eh, La'alakum tuflihun Mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses ya. Tafuzun Kamu menjadi orang yang sukses Wa nazala Lama aksarul rasul Wallahu alam yisawa.